ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Kawan hijrah dari Kediri Raya, di sini kami akan membacakan deklarasi untuk pencabutan baiat. Mohon saya membacakannya kemudian diikuti oleh seluruh peserta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami selaku mantan pengikut Islam Jamaah yang didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah yang sebelumnya bernaung di Yayasan Pendidikan Islam Jamaah atau karyawan dakwah Islam Kadin atau Yakari atau lembaga karyawan dakwah Islam atau Lemkari dan saat ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dan dengan etikat baik untuk kembali ke dalam rumah umat Islam yang rahmatan lil alamin menyatakan satu mencabut baiat kami kepada Imam Besar Islam Jamaah LDI Abdul Aziz bin Nur Hasan Al-Ubaidah alias Sultan Aulia dan wakil-wakilnya beserta penggantinya Dua, keluar dan baro'ah dari semua kegiatan Islam Jamaah atau LDI yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung tahun 1971. Yang ketiga, mengakui dan taat setia penuh kepada Presiden RI pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai bentuk kasih sayang kepada saudara-saudara yang masih berada di Islam Jamaah tersebut kami menghimbau untuk segera sadar dan berlepas diri dari ajaran Islam Jamaah LDI yang berakidah takfiri yang merupakan benih radikalisme mengakibatkan perpecahan antara umat Islam dan membahayakan eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar pencabutan baiat kami sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan berkah dan hidayahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ